Saya Jasriyadi, saya berasal dari kawasan Danau Sentarum, Dusun Baturawan Semangit, Kabupaten Kepulauan Sulu. Aktivitas pekerjaan petani madu, madu hutan organik. Kita jual sih, biasa ke Pontianak ada juga, ke Badau ada juga, perbatasan lah intinya. Waktu dulu kan sebelum jalan bagus, kita ke Badau itu, mau 2 hari baru nyampai, itu pun kalau nyampai. Karena banyak yang lubang, jalan lumpur, harus nginap di jalan. Kita pun bawa bekal di jalan, supaya tidak kelaparan di jalan. Tapi dengan sekarang seperti ini jalan, sudah bagus, dia itu bisa balik PP. Biaya itu bisa berkurang lah, seperti sekarang. Nama saya Stefano Gimun, usia saya ada 42 tahun. Saya suku Iban. Dayak Iban, Kalimantan Barat. Kerjanya petani padi. Sudah belasan tahun lah jalan di sini, masih rusak dulu. Kalau dulu susah bawa motornya, paksa jalan kaki, karena jalan banyak micik-micik, banyak lumpur. Nggak bisa dipakai sebenarnya. Kalau lumpurnya sedalam segini dulu. Kalau tempat yang dalam enggak segini. Menyakitkan karena jalannya rusak. Dulu kan masih nebas, depan hutan tuh. Nah, dulu kan cepat jam 6 dari rumah. Sekarang itu cuma 10 menit saja pakai motor. Kalau jalan kaki pun nak nyampai 1 jam, paling setengah jam nak nyampai. Senang sekali, senang karena jalan dah mulus seperti ini, ladang pun dah senang, bawa alat berat pun dah senang, segala padi lah. Kita bawa pulang dah senang, 10 kali kita bunga mandir pun sudah senang. Kalau di sini hampir 20% lah yang punya sepeda motor, karena kita sekarang kan ada jalan bagus gitu. Jadi dia itu mungkin macam orang yang baru-baru pegang motor, dia kan, jalan ini bagus, saya mau beli gitu. Kalau angkutan umum itu ada sih ada, cuma itu kalau lihat lubang itu banyak dia tidak mau. Bahkan harus mau sewa mobil ini, saya bayar 1 juta, tidak mau dia itu. Tapi kalau kondisi jalan seperti sekarang ini, jangan ke 1 juta. Berebut orang nih, 300 ya Pak. Enggak saya ikut dia lah, 200 saja ikut saya ke Badau, tidak apa-apa. Ganti minyak aja. Dengan kondisi jalan seperti ini. Sekarang jalannya udah agak mulus, licin gitu. Mungkin kalau bisa sih, harus dijaga dengan rapi lah, jaga keamanannya yang pasti. Kebersihannya juga harus dijaga, biar awet dan juga anak cucunya kita biar merasakan. Begini ya, kalau dulu kan sebelum ada bangunan PLN itu kan, cara masuk nyonong ya gitu kan. Tidak ada pakai surat-menyurat gitu. Kalau sekarang kan pakai paspor bisa. Yang pastinya kalau mau masuk ke Malaysia itu dengan cara itu teratur gitu. Kalau penampilan gedung sih lebih bagus. Bagus daripada yang dulu-dulu. Kalau dulu kan cuma hanya gaya rumah biasa, tapi sekarang udah seperti bangunan yang megah gitu. Megahnya dari ukiran-ukiran rumah itu. Kalau saya sih merasa senang sih. Terima kasih Bapak Presiden karena sudah nolong di lintas utara ini. Dengan masyarakat di sini pun lebih senang.
Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan. Kita ingin rakyat di perbatasan bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita.